Oke teman-teman, kali ini saya ada di Terminal Jusari lagi. Kita mau ke Surabaya teman-teman. Tapi karena hari ini saya habis dari Bromo, jadi agak capek. Mungkin kita cari bis di dalam terminal dulu aja ya, sambil istirahatin kaki. Itu ada Kalisari yang patah, Tentrem juga ada. Tapi kita cari bis yang belum pernah aja sih. Guys, ini dia terminal Arjosari. Ini siang-siang jam berapa nih? Sekitar jam 2 kurang 15 menit. Kita mau lihat ada bis apa aja di dalam sana. Ada Harapan Jaya guys, itu yang super luxury class ya. Malang, Surabaya, Jakarta. Dan ada Asih, Ageramas juga ada. Bali Perdana, ada Bali Perdana ternyata ya, jurusan Malang Pasar ya. Kita coba lihat ke sana ya. Ini ada bis keren banget, 27 Trans teman-teman, Balder. Sebelahnya ada Pahala Kencana. Ada Surabaya Malang nih, Tentrem. Oh, ini Blitar Tulungagung teman-teman. Di sana ada Menggala gak ya sih? Tapi sudah pernah kita naikin yang Golden Dragon itu. Kita cari yang lain ya. Oke teman-teman, kita lihat urutan bisnya dulu guys. Itu ada Tentrem 42 Black Suite ya. Ini habis ini, habis Menggala Laksanaan dan kayaknya. Di situ ada Havana Kuning teman-teman. Kayaknya kita nunggu Havana Kuning itu aja. Kalau yang terus itu yang Jetbus 5 nggak ada. Nggak ada dalam antrian teman-teman. Ini kita bisa lihat dari sini urutan bisnya itu Havana Kuning aja yang Bumblebee yang kita naikin nanti ya. Kita nunggu dulu di terminal, ini masih di ruang tunggu. Ini sekarang laksana Anda guys, masih belakangnya kayaknya itu Dana Dasi habis itu sama Restu. Nah Bumblebee-nya itu masih antri di belakang Dana Dasi teman-teman. Jadi kita bakal nunggu Bumblebee. Laksana Anda berangkat guys, karena memang sudah jamnya berangkat ya. Jadi saatnya kalau nggak salah ini apa urutannya, tapi kayaknya Dana Dasi sih. Kita lihat ya. Tapi sepertinya Restu teman-teman, karena ini Restu. Batas di atol panjang. Kita masih nunggu Havana ya guys. Itu ada bis Jawa Indah teman-teman, bis legendaris. Tapi sekarang kondisinya udah gak gitu bagus ya. Dulu padahal salah satu trayek Jawa Bali terbaik teman-teman. Saingan nama Bali Indah. Tapi sekarang udah trayeknya agak nggak begitu jelas ya kan. Nah ternyata setelah itu Restu guys, Restu Jetbus 5 teman-teman, keren banget. Tapi kayaknya kita udah pernah naik yang ini ya, cuma agak lupa juga sih, nanti coba kita lihat video sebelumnya ya. Tapi yang hari ini kita mau nyoba yang
bubble tea sih memang. Terus tuh jet bus 5-nya berangkat guys, keren banget memang. Ini jet bus terbaru. Belakangnya ada Danadasi, teman-teman sudah standby Batas Malang. Ini pakai jet bus juga, cuma jet bus yang edisi lama ya. Ini Danadasi berangkat teman-teman. Sepertinya sih Danadasi yang paling bagus bisnya ini guys. Mungkin suatu saat nanti saya harus nyoba bis ini yang Voyager nih guys. Dan high deck 3 plus keren juga sih, jet bus 3 plus. Ini Laksana Anda mau berangkat teman-teman. Ini kayaknya Laksana Anda yang paling bagus teman-teman. Mungkin kita juga harus coba Laksana Anda ini yang voucher ini. Kita mau coba juga nanti kalau ada kesempatan ya teman-teman. Dia mau berangkat. Di belakangnya itu kalau nggak salah sih ada Danadasi lagi sih. Danadasi sih. Belakangnya itu baru Bumblebee. Yes. Nah guys, yang ditunggu akhirnya masuk juga guys. Havana Bumblebee, berarti dia jam 3 guys berangkatnya dari 14.48. Nah, kita naik bis ini aja ya, biar agak santai dikit. Karena habis dari Bromo agak capek juga. Next generation yang Voyager. Ini jet bus guys. Ini New High Super Deck 3 plus. Kita mau naikin aja ya. Ini dia teman-teman, untuk interiornya joknya masih pakai yang Blue Drew ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Nah, bagian steernya, kalau bagian depan ini ada cup holdernya dan cukup luas juga sih sebenarnya kalau untuk jarak kaki. Ini AC-nya masih model yang lama teman-teman. Terus ada USB-nya. Ini lampunya juga nyala ya sebenarnya. Di bagian depan itu ada TV-nya di sebelah sana tuh digantung. Terus untuk jok bagian nomor 2 ya teman-teman, ada tempat untuk naruh barangnya juga di bagian belakang joknya. Dan ini masih bagus ya. Sayangnya kalau ini sih joknya masih Blue Drew aja sih kalau menurutku, kurang keren gitu. Mungkin bisa diganti dengan jok yang baru seperti yang Iron Man teman-teman. Ini teman-teman cukup nyaman ya teman-teman. Dari tempat duduknya juga nyaman. Ini kita keluar terminal guys. Suaranya kita matikan ya teman-teman, karena nyetelnya dangdut takutnya kena copyright. Jam 15.09 kita masih ngetem di Indomaret teman-teman, sambil nunggu bisnya penuh ya, karena memang ini
hari Sabtu, jadi agak-agak sepi juga di sini. Nah, ini TV-nya udah dinyalakan teman-teman, jadi buat ada hiburan buat penumpang. Akhirnya jalan juga teman-teman, jam 15.10 kita udah jalan pelan-pelan menuju ke arah tol. Ini 15.33 teman-teman, baru sampai perempatan tol Arjosari, perempatan Bentul ya. Ini kita mau langsung belok menuju tol.
seperti biasa teman-teman, begitu masuk tol kita langsung ditarikin karcis dan harga tiketnya 40.000 untuk bis batas dari Malang ke Surabaya. Ini tarif standar ya teman-teman. Setelah itu biasanya saya langsung tidur dulu di perjalanan menuju ke Surabaya sampai di Medaeng. Oke teman-teman, ini udah sampai sekitar di tol Sidoarjo teman-teman. Cuma bisnya ini kurang nyamannya adalah suaranya agak berisik ya. Ada bunyi kuda-kuda di bagian atas, mungkin di bagian tempat penyimpanan barang di bagian atas. Kalian bisa dengar sendiri ya suaranya. Ini sekitar jam 16.23 kita sudah sampai di tol Waru, jadi kita hampir sampai di tempat. Ini cuma yang kurang nyaman adalah dari sisi suara yang ada di dalam kabin, tapi lainnya sih.
Matur, Pak. Jangan. Ya guys, kita udah naik Havana kuning, guys. Mantap, sekian dulu ya video kali ini, teman-teman. Jika kalian sudah klik like dan subscribe channel Andre Lagi Apa.